pensó que el corazón era rojo para siempre. Siempre era rojo, rojo por siempre. No, no lo pensó el corazón y lo guardó en un rincón, sin saber si un día el sol le daría otros colores, otro color. Un día el sol no lo pensó. Al sentir su latir como un tambor que llamó de muy adentro, como un lamento, presentimiento de algún temblor, como un tambor, como un temblor. Selamat datang, kini anda berada di kawasan pergunungan Chile. Melalui video ini, anda akan mengenali Arica dan Parinacota yang merupakan wilayah di bawah naungan negara Chile. Menurut kajian, wilayah ini mempunyai seramai sekurang-kurangnya 171,000 orang yang menetap di kawasan persekitarannya. Oleh kerana Chile ini telah ditawan sepenuhnya oleh Spanyol pada abad ke-16, secara tidak langsung penggunaan bahasa di negara ini adalah bahasa Spanyol. Jadi, tidak hairanlah mengapa sekiranya anda mendengarkan lagu berbahasa Spanish di awal permulaan video ini. Chile merupakan sebuah negara terbesar di Amerika Selatan dan ibu negara Chile adalah Bandar Raya Santiago. Apa yang menarik di wilayah ini adalah anda semua akan mengenal sebuah tempat kesaksian kepada budaya pemburu pengumpul marin yang tinggal di pantai utara yang gersang di Gurun Atacama Utara, Chile. Jangka masanya pula adalah kira-kira 5450 sebelum Masihi hingga 890 sebelum Masihi. Melalui budaya pemburuan dan pengumpulan oleh orang laut ini secara tidak langsung telah mewujudkan jumpaan arkeologi seperti mumia Chinkoro. Apa yang menarik lagi adalah apabila melihat kepada kepentingan nilai sejarah dan budaya Chinkoro ini, wilayah ini secara tidak langsung telah disenaraikan oleh Perbadanan Dunia iaitu UNESCO dalam tapak warisan dunia kerana keunikan kewujudan budaya pembuatan mumia Chinkoro ini. Setelah kita mengenali sedikit sebanyak tentang wilayah Arica dan Parinacota, kita akan beralih kepada penempatan dan buatan mumia Chinkoro. Mumia Chinkoro merupakan jenazah mumia yang telah ditemui daripada budaya Chinkoro di Amerika Selatan dan kini tempat itu dikenali sebagai Utara Chile. Perkara yang mengejutkan dalam dunia arkeologi adalah penemuan mumia Chinkoro ini adalah perbezaan tahun yang di mana mumia ini merupakan mumia yang tertua di dunia jika nak dibandingkan dengan mumia yang terdapat di Mesir. Di samping itu, telah difahamkan juga bahawa kelompok yang membentuk budaya Chinkoro ini adalah terdiri daripada golongan nelayan yang mendiami kawasan pantai Pasifik di utara Chile dan selatan Peru. Kewujudan perempatan kecil ini adalah berdasarkan kehadiran air tawar di kawasan gersang dan pantai seterusnya memudahkan penempatan manusia di kawasan ini berlaku. Berdasarkan video tersebut, telah membuktikan bahawa Chinkoro sangat terkenal dengan amalan mumia dan pengebumian yang terperinci. Sewaktu mumia Chinkoro ini dijumpai oleh pakar arkeologi, telah difahamkan bahawa keadaan dan situasi mumia ini telah diawet dan ditanam bersama dengan barangan berharga yang memiliki nilai estetika yang tersendiri, iaitu nilai keindahan serta mencerminkan peranan besar orang yang sudah mati dalam masyarakat Chinkoro. Tambahan pula, pakar arkeologi turut menyatakan bahawa
Proses untuk mengawet mumia cingkurung ini sangat terperinci dari sudut teknik-teknik yang telah dilakukan oleh masyarakat cingkurung. Di antaranya adalah proses menghasilkan mumia termasuk membuang organ dalaman, usus dan tisu mayat sebelum kulit dirobek dan mencantumkan kembali mayat dengan menggunakan tongkat dan rambut binatang. Apa yang menarik lagi adalah rambut hitam tebal turut dijahit di kulit kepala dan mayat kemudian dicat merah atau hitam menggunakan kotoran, pigmen, mangan dan besi oksida. Dalam konteks lain, tradisi Cingkoro melakukan mumia ke atas semua ahli masyarakat mereka telah menjadikan mereka penting dari sudut arkeologi. Keputusan pemuliharaan egalitarian terbukti dalam mumifikasi anggota masyarakat yang agak kurang produktif. Apa itu egalitarian? Egalitarian adalah mereka yang tidak dapat menyumbang kepada kebajikan orang lain seperti orang tua, kanak-kanak, bayi dan janin yang keguguran. Kebiasaannya, kanak-kanak dan bayi akan menerima rawatan mumia yang paling rumit. Oleh itu, sekiranya kita lihat pada sudut proses untuk pembuatan mumia cingkoro ini sangat mempunyai kualiti material yang tinggi, arca dan estetik yang dianggap mencerminkan peranan asas orang mati dalam masyarakat cingkoro. Alatan yang diperbuat daripada bahan mineral dan tumbuhan serta instrumen ringkas yang diperbuat daripada tulang dan cengkerang yang membolehkan eksploitasi intensif sumber marin, iaitu mereka telah ditemui di harta tanah yang memberikan kesaksian unik kepada kerohanian kompleks budaya Cingkoro. Secara keseluruhannya, jelaslah bahawa harta yang dijumpai ini telah membentangkan bukti arkeologi tertua yang diketahui oleh mumia tiruan mayat dengan tanah perkuburan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua mayat, mumia buatan dan beberapa yang telah dipelihara kerana keadaan persekitaran yang menjadi faktor kepada aktiviti pemuliharaan tapak. Dalam pada itu, dari semasa ke semasa sehinggalah ke hari ini, Cingkoro sangat terkenal dengan penyempurnaan amalan mayat yang kompleks, di mana mereka secara sistematik memotong dan menyusun semula mayat lelaki, wanita dan kanak-kanak yang meninggal dunia dari seluruh spektrum sosial untuk mencipta mumia tiruan. Di akhir video ini, kita akan melihat beberapa usaha yang telah dimainkan oleh pihak berkepentingan dalam memelihara dan memulihara tapak arkeologi ini. Terdapat tiga usaha yang telah dimainkan oleh pihak pengurusan, di antaranya adalah mengadakan pameran secara besar-besaran di mana kesemua pihak yang mempunyai kepakaran tertentu terlibat sama dalam pengurusan pameran ini, dan yang kedua adalah berkenaan dengan pendokumentasian di mana pendokumentasian ini juga sangat memainkan peranan yang penting untuk mempromosikan tapak itu sebagai tapak pelancongan yang berprestij tinggi. Dan yang ketiga adalah aktiviti konservasi. Aktiviti konservasi merujuk kepada segala proses maupun kegiatan yang dijalankan selaras dengan piawaian yang ditetapkan oleh Perbadanan Dunia iaitu UNESCO. Dari sudut pendokumentasian terhadap tapak arkeologi ini, kita dapat lihat pendokumentasian tapak ini sebenarnya boleh memberi impak yang besar kepada industri pelancongan di Chile, terutamanya di kawasan Arica dan Parina Kota. Hal ini demikian kerana tapak itu sebenarnya sememangnya mempunyai signifikan yang tersendiri yang perlu diutarakan dan diperkenalkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Seterusnya, pihak berkepentingan juga perlu mempelbagaikan dan menghasilkan kepelbagaian kreativiti untuk menjadikan tapak itu sebagai tapak utama dalam industri pelancongan supaya pelancong datang ke tapak itu dan menikmati seterusnya mempunyai pengalaman yang tersendiri dari sudut aktiviti pelancongan yang telah dianjurkan oleh pihak kementerian di negara Chile. Berdasarkan gambar yang terdapat di belakang saya adalah satu hasil karya yang telah dihasilkan oleh seniman yang telah memperkenalkan budaya Cingkoro ini melalui tema yang telah dihasilkan oleh karya tersebut adalah A Plastic View of the Cingkoro Culture Mummy 7000 Years Back. Di sini jelaslah bahawa
Terdapat kolaborasi di antara pengurusan Museum Cinkoro Mumia ini dengan ahli-ahli seniman, di mana mereka telah berganding bahu dalam menghasilkan satu kelainan seni dan memastikan karya ini diletak di galeri maupun museum supaya pelancong yang hadir, pengunjung yang tengok tapak ini dapat interpretasi melalui hasil karya yang telah dihasilkan oleh seniman ini. Seterusnya kita akan beralih kepada aktiviti pameran dan program asimilasi budaya. Aktiviti pameran merujuk kepada usaha yang telah dianjurkan oleh badan kerajaan maupun pihak muzium untuk mewar-warkan tentang kisah pensejarahan yang terdapat di Arika dan Parina Kota ini. Seterusnya telah mempamerkan kepelbagaian perjumpaan artifak di tapak ini. Hal ini membolehkan mereka untuk mengenal pasti dan menyelami, seterusnya merasai sendiri pengalaman tentang mumia Cinkoro ini. Melalui aktiviti pameran ini juga, secara tidak langsung telah menyemai perasaan sikap ingin tahu oleh pengunjung dan wujudnya aktiviti asimilasi budaya di antara pengunjung dan kurator yang terlatih oleh pihak muzium. Akhir sekali, kita akan melihat dari sudut aktiviti konservasi. Aktiviti konservasi merupakan aktiviti yang memerlukan proses terperinci dan sistematik untuk memelihara dan memelihara kawasan tapak arkeologi tersebut. Hal ini dikatakan kerana tapak ini mempunyai kepelbagaian signifikan dan artifak yang dijumpai, seterusnya menjadikan proses untuk memperoleh tanah warisan yang terdapat di tapak tersebut sangat mempunyai kepelbagaian kekangan dan masalah tersendiri sewaktu menjalankan aktiviti konservasi. Oleh itu, jelaslah bahawa aktiviti konservasi ini sangat memerlukan kesabaran yang tinggi semasa aktiviti ini dijalankan bersama dengan pihak-pihak yang pakar dalam urusan arkeologi. Saya sebagai mahasiswa sangat memandang serius dan mengambil berat tentang penemuan mumia Cinkoro ini, kerana tempat ini sememangnya menjadi tempat sebagai rujukan dan misteri sekiranya dijelajah dengan lebih terperinci. Saya juga mengharapkan bahawa terdapat kepelbagaian sumber rujukan selain daripada penggunaan internet, dan buku-buku sepatutnya diterbitkan oleh pihak berkepentingan agar tempat ini sentiasa di hati dan sentiasa menjadi nilai-nilai kepentingan di mata warisan dunia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.